Terkait dengan isu begu ganjang yang sempat menghebohkan warga tiga desa, Polres Batubara gelar kebaktian bersama di Desa Lubuk Ciuk, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Menurut mitosnya, begu ganjang adalah makhluk gaib yang dapat mengganggu keterangan warga khususnya suku Tapanuli. Mendengar informasi tersebut, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang langsung turun ke lokasi untuk menenangkan warga agar tidak terprovokasi atas isu yang menyesatkan dan dapat berujung dengan tindakan anarkis. Polres Batubara bersama dengan pemuka agama setempat sepakat menggelar kebaktian bersama masyarakat Tapanuli yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Polres Batubara berharap dengan dilakukannya kegiatan kebaktian tersebut, suasana yang selama ini mencekam kembali tenang, aman, dan nyaman. Polres Batubara melakukan KKR ya, kebangkitan rohani di Desa Lubuk Ciuk dalam rangka untuk kebaktian untuk masyarakat. Nah, di mana ada isu di Desa Lubuk Ciuk ini, katanya isu begu ganjang, ada isu setan yang merasuki warga. Nah, dengan isu ini bisa memecah belah antara warga, sehingga mereka kemarin minta untuk ritual-ritual pengusiran setan. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata.